Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukuralillah. Muslimin muslimah, sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live Becky Radio. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menyucui rahmat kepada sidang penonton, sidang yang bersama dengan Facebook Live sekarang. Kerana kita dapat bersama di sini, nah mudah-mudahan adik kakak boleh menikmati jugalah di waktu pagi, seduk teh pagi dengan udara yang begitu bagus sekali. Alhamdulillah untuk hari ini sebagai satu apa ni, satu kayu hair. Nah, satu kayu hair dengan sebuah basikal saya, iaitu Seremok. Nah, bukan Serpukau, Seremok. Alhamdulillah kerana tengok di belakang saya, nah sekeliling lah 360 ongsa, tengok udara sedut teh yang sangat bagus sekali di waktu pagi. Kita berada di wilayah Jalah. Alhamdulillah. Nah, dengan apa ni, kabut pagi, nah ataupun embun pagi, ataupun kita panggil telemong. Nah, sini sekarang ni jawab Jalah. Sidang penonton sekalian, nah kerana saya nak kecek hari ni detail kesihatan lah. Nah, kerana dalam pepatah Arab ada mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Nah, kerana akal yang sehat, akal yang selamat tergantung dengan kesihatan tubuh badan yang sehat. Jadi adik kakak yang dia ikuti dalam Facebook, nah kita kena ambil amatilah tentang kesihatan tu. Kerana di antaranya kita, kalaulah kesihatan kita begitu sehat, makna kata tubuh badan kita sehat, akal kita pun turut sehat juga. Dengan sebab tu buku kesihatan kita tengok banyaklah, di antaranya pihak-pihak kerajaan yang ambil buat jadi satu masalah yang perlu kita jaga. Kerana kesihatan ni yang paling penting. Yang pertamanya, kalaulah kita tu gemuk ataupun daftar diri kita, ataupun ia panggil dasyani melekai diri kita tu, kalau melebih daripada tinggi kita tu, nak bawa kepada kita tak sihat. Dan juga melalui gemuk saat ni, satu perkara yang menyebabkan lengkapnya penyakit. Nah, dengan sebab tu, nah kita dia ada masa, nah tak kira lah waktu pagi, lepas subuh ataupun waktu petang, kalau kita boleh, nah kita cubalah untuk lari-lari ke, ataupun kayuh sika, gatih sika ke, supaya kita dapat kesihatan kepada tubuh badan. Nah, bukan kita nak lari untuk kempen satu-satu kerja saja. Nah, kadang-kadang kita tu kempen untuk satu-satu kerja. Nah, jadi kata kalau ada satu perkara yang diarah oleh kerajaan, kita pun pakat tubik bersama-sama. Nah, mengikut arah kerajaan, tapi kita bukan. Nah, kita tak ikut arah, tapi kita untuk nak menyuburkan tubuh badan kita ataupun nak wisahat tubuh badan. Sebab itulah pepatah Arab saya sapa tadi, al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat, semong thi plot prong, yu thi rangkai thi sombun. Nah, rangkai thi sombun ก็ คือ sukapap kheng rang. Nah, kalau bahasa Thai. Alhamdulillah, kerana kita tengok belakang saya telemong, nah telemong. Nah, แต่ณจุดนี้นะครับไม่ใช่มาอยู่ที่อัยเวงนะครับไม่ใช่ผมมาอยู่ที่อัยเวงแต่ว่าณจุดนี้ผมมาอยู่ที่ริมคลองนะครับตลาดเก่ายะลานี่เองนะครับท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสมาปั่นจักรยานในช่วงเช้าๆก็สามารถมาปั่นได้นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับทะเลหมอกจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยก็อยู่ประมาณ300กิโลเมตรนะครับในการมองเห็นนะครับทิศทางของเราทัศนวิสัยประมาณ300เมตรนะครับไม่ใช่300กิโล300เมตรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับตลาดเก่ายะลานะครับในตัวเมืองอำเภอในตัวเมืองยะลานะครับจังหวัดยะลานะครับผมก็ได้แฮชแท็กด้วยเมื่อกี้ใน Facebook นะครับก็คือยะลาน่าอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ตลาดเก่านะครับก็มาก็สามารถมาสัมผัสบรรยากาศนี้ได้ในช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับข้างหลังของผมก็จะเห็นทะเลหมอกนะครับครบวงจรนะครับ360องศานะครับทะเลหมอกนะครับแล้วก็วันนี้มากับนักนะครับจักรยานที่ภูมิใจที่สุดนะครับเสือหมอก
ครับไม่ใช่เสือภูเขาครับเสือภูเขาไม่ค่อยจะเหมาะกับผมเท่าไหร่นะครับผมก็จะเลือกเป็นเสือหมอกนะครับดีกว่านะครับในทางเรียบทำเลยล่ะทุกล่ะ sebagai satu perkara yang sama-sama kita boleh campaign semoga kesihatan kita tu lebih sehat dan juga apabila kesihatan lebih sehat tu memanglah akal kita pun turut sehat juga. Nah, jangan kita duduk hanya duduk makan saja, makan tidur. Kalau orang duduklah kedai ni kau makan tidur semualah. Nah, bawa kepada kesihatan tu kurang sehat. Dia kurang sehat kau akal kita, fikiran kita tak jalan. Nah, kerana al-aqlu salim fi jismi salim. Sebab ni akal yang sehat mengikuti ke tubuh badan yang sehat. Dia tubuh badan tak sehat, akal pun tak jalan lah. Otak kita tu tak mikir. Nah, duduk kau boleh duduk semua. Jadi tak roklah duduklah tu rok. Lebih kurang. Dan juga saya pun tubuh pun tengah duduk naik lah ni. Nah, pasal itulah kena cari masa, cari peluang juga. Nah, walaupun setengah je. Dan juga saya duduk di rumah mari sampai sini saat ni. Nah, saya gatih mari 3 kilo 900 mil. Kerana kalau saya start di rumah tu saya ukur 4 kilo. Nah, duduk rumah mari sini 4 kilometer dan kelik pula 4 kilo jadi 8 kilo sepagi padah dah cukup dah. Nah, tak ada kena payah duk pusing 230 kilo lah. Kalau nakkan banyak kilo juga, pusing pergi mari tak apa dah. Nah, pusing pergi mari duduk rumah duduk belakang sejap besar jalan mari sampai belakang ni. Alik ni dia panggil Kai Sirinton. Nah, alik ni Kai Sirinton sebelah belakang tu. Nah, jadi kita guna sekitar dalam 4 kilo mari, 4 kilo kelik, 8 kilo cukup dah. Nah, kalau nak lebih lagi, mari straight lagi. 8-8, 16 kilo untuk pagi-pagi bagi kesihatan yang baik. Alhamdulillah, itulah. Kerana saya ni perlulah untuk kesihatan yang begitu kuat sikit kerana kena guna tubuh badan saya untuk nak mengkhidmati kepada para hujat, nah, bagi para haji dan juga umrah. Nah, kerana di sana tu kena jalan lah. Kena jalan duduk di hotel, nah, jalan pergi masjid, jalan tawah, jalan se'i. Lepas tu kena pergi tempat niat. Nah, lepas tu kalau musim haji, jalan banyak lagi. Nah, duduk di maktab Thailand tu sampai di Jumarok saat ni 3 kilo lebih. Nah, kat 4 kilo pergi saja, klik 4 kilo pula. Jadi memerlu kena jalan. Nah, jadi pasal tu lah saya pun guna masa peluang yang ada di sini supaya kita dapat menyuburkan tubuh badan, menyihatkan tubuh badan dengan melalui kita gatih sika ataupun kita berlari. Assalamualaikum. Ya, insyaAllah. Kerana ramalah adik kakak yang ambil masa mari gatih di waktu pagi ni kerana waktu yang begitu baik sekali. Dan juga sekarang ni di musim kita tu agaknya musim hujan berlepas beberapa hari mari. Sebab itulah di sebelah pagi ni dia ada kabut. Nah, ada bertalimok kita panggil. Tak pernah pergi lagi Ayah Wayne, nanti insyaAllah nak ambil peluang lagi Ayah Wayne sekali insyaAllah. Maka saya minta diri dulu lah. Cumanya mari di sini nak ajak adik kakak tu untuk kita bersenemai. Nah, ataupun kita panggil orang melangkai. Nah, walaupun masa yang kita ada tak banyak, kita guna masa yang kita ada sikit untuk kita keluar peluh supaya dapat kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.